Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pecinta Al-Qur'an dimanapun berada, para peserta tahsin dan sedulur kul karajatim rahimakumullah, berjumpa kembali di dalam program tahsin DPD Partai Golkar tingkat 1 Jawa Timur. Para pecinta Al-Qur'an, kita akan belajar cara membaca ya bertasydid. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita pernah belajar wawu yang bertasydid. Sekarang ya bertasydid. Contoh di dalam ayat wa may yudlilillahu falahu min waliyyin min ba'di. Ada dua ya yang bertasydid, tapi dengan dua cara baca yang berbeda. Satunya wa may yudlilillahu, ada nun mati ketemu ya, dibaca idgham bihunna. Cara bacanya dengan memasukkan tanwin ataupun nun ke dalam ya disertai dengan hunna atau dengung, ya. Jadi wa may yudlilillahu, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ. Aslinya tasydid di sini cuma sebagai tanda bantu. Makanya kalau di mushaf-mushaf yang cetakan Madinah itu tidak ada tasydidnya. Ya. Kemudian ya bertasydid yang kedua adalah lafadz lanjutannya فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيِّمْ مِنْ بَعْدِ. Ada ya bertasydid yang merupakan ya asli, jadi dibaca sesuai hurufnya idgham ya, jadi tanpa disertai dengan gunnah ataupun dengung. Jadi ketika tadi dibaca, maka yang pertama tadi wa may pakai dengung, wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Ketika yang awal wa may pakai dengung, pakai gunnah, tapi kan yang kedua min waliyyin tanpa dengung, tanpa gunnah. Jadi harus diperhatikan tasydid di situ sebagai tasydid idgham yang disertai gunnah atau tasydid yang asli. Kalau tasydid yang asli maka tidak disertai dengan gunnah. Intinya gunnah. Gunnah itu minimal dua harok, dua harokat, dua ketukan. Minimal dua harokat, dua ketukan. Wa may yudlilillahu, begitu. Daripada maktabi, maksudnya begitu kan? Iya. Daripada maktabi. Sekalian dengan maksudnya lebih banyak daripada maktabi. Wa man yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di. Ya. Itu jadi mana yang disertai gunnah, mana yang tidak disertai gunnah. Ada tambahan ketika di dalam surah Yasin. Ila dakhulil jannah
قال يا ليت قومي يعلمون. Ya, kalau di dalam mushaf cetakan Departemen Agama ini ada ya ketemu ya, tapi kalau cetakan Madinah qaumi itu tanpa titik. Ya, qaumi ya'lamun. Cara bacanya adalah biasa tanpa ditasydidkan. Qaumi biasa. Qaumi ya'lamun. Mattabi'i. Cara bacanya. Bukan qaumi ya'lamun, bukan. Bukan ditasydidkan. Ya. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Karena ini bukan ya asli. Ya, ini sebagai ya mutakallim domir ana, sehingga dia tidak tergolong ya asli, jadi tidak diidghamkan, tidak ditasydidkan. Cara bacanya seperti baca mat tabi'i, sebagai huruf mat. Qala ya laita qaumi ya'lamun, begitu. Baik, sudah cukup jelas, semoga bisa bermanfaat dan barakah untuk kita semuanya. Allahumma arhamna bil Qur'an wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.